Tiga doa perempuan yang doanya sangat mustajab. Cari tahu yuk. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya. Yang pertama, doa ibu kepada anaknya. Doa seorang ibu itu sangat mustajab. Bahkan saat ibu kita mengucapkan doa, yang mengaminkannya adalah malaikat dan yang mengabulkannya adalah Allah. Yang kedua, doa anak perempuan kepada ayahnya. Doa anak perempuan kepada ayahnya juga sangat mustajab. Oleh karena itu, wahai para anak perempuan, jangan lupa mendoakan ayah kalian. Yang ketiga, doa istri kepada suaminya. Doa seorang istri memiliki faedah yang luar biasa dalam kehidupan suami. Sesuatu yang terucap dari mulut seorang istri untuk memohon kepada Allah, maka dengan itu Allah akan menjanjikan dan mengabulkan doa-doa itu.